warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon. Kali ini Pak Blangkon di siang hari ini akan mengunjungi kantor KKP kelas 2. Kita akan tanyakan bagaimana persiapan mereka menghadapi Lebaran Idul Fitri tahun ini. Sejauh mana kesiapannya? Ayo kita wawancarai langsung kepada Dr. Longgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tugas TV. Akhirnya Pak Blangkon sudah masuk ke ruangan Dr. Longgi. Agar gak penasaran langsung aja nih, kita tanyakan tentang kesiapannya menghadapi arus mudik tahun ini yang pasti diprediksi membludak karena sudah 2 tahun masyarakat tidak mudik. Nah, langsung aja Bapak Longgi. Siap. Dr. Longgi. Siap. Nah, Dr. Longgi, biar sahabat Tugas TV tahu, kenalkan dulu diri Dr. Longgi ke sahabat Tugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Lugas TV yang terhormat, yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Dr. Sedia Dwi Sangka, MEPID, ya saya dipanggil Dr. Ongki. Gitu. Orang jadi tahunya Dr. Ongki. Ya. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Banten. Kami mengantisipasi untuk arus mudik kali ini yang diprediksi akan padat. Ya. Baik, silakan. Oke, makasih. Ronggi, nih santai aja Dr. Ronggi ya. Ya. Nih langsung ke pertanyaan pertama, Dr. Ronggi. Ya. Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Banten sejauh ini apa saja persiapannya untuk vaksinasi bagi pemudik Idul Fitri di tahun ini? Vaksinasi seperti kita ketahui syarat perjalanan sangat erat dengan vaksinasi. Ya. Oleh sebab itu KKP kelas 2 Banten tentunya sangat mendukung kegiatan ini. Kami sudah melakukan vaksinasi secara keseluruhan mungkin sekitar 50 ribuan dosis. Dan untuk pelabuhan Merak kita melakukan vaksinasi sudah sejak 3 bulan lalu. Sampai sekarang nih Pak Blangkon. Iya. Kita lakukan vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin booster. Booster. Ini kita sediakan setiap hari. Itu Pak Blangkon. Oke. Okay. Nah, terus ini yang kedua. Apa saja langkah-langkah yang harus disiapkan nanti pemudik ini kan pasti ini kan ada aja yang belum booster. Ini bagaimana langkah-langkah dari Pak Sedan? Ya, nanti kita akan membuka pendaftaran secara online. Ya sebenarnya sudah dibuka. Itu mungkin akan kita sosialisasikan lebih jauh dan kita akan menyediakan vaksinasinya. Jadi di kaitan mudik lebaran ini kami menyiapkan 2 titik. Ya. Untuk KKP Banten menyiapkan 2 titik. Titik pertama ada di Pelabuhan Merak dan titik kedua ada di kantor induk ini. Jadi buat yang nanti kalau macet-macetan ada minta divaksin di pelabuhan ada tempatnya. Tapi kalau misalkan aduh susah udah macet di sana, di sini aja di KKP Banten di kantor itu bisa dilakukan vaksinasi. Oke, artinya ada pemudik nih belum vaksin booster, duk di sana kan kena nih. Bisa. Vaksin bisa di sini. Bisa. Bayar nggak dok? Gratis lah. Gratis. Sahabat Lugas TV. Gratis. Ya. Kalau ada yang bayar lapor sama saya. Iya. Ya, gratis. Seperti ini. Ya. Tapi lebih bagus lagi dok. Mungkin dari sana sudah. Benar. Nah, itu pesan saya. Sahabat Lugas TV, jangan apa namanya tidak punya modal gitu vaksin kalau datang ke sini. Jadi udah dipersiapkan lah dari awal. Karena kan diprediksi macet. Nah sekarang kalau macet-macet terus nyari vaksin apa nggak susah? Gitu loh, ya kalau nggak ketemu kemana? Gitu, nggak bisa mudik. Ya, gitu. Jadi tolong dipersiapkan dari awal dan saya dengar juga
teman-teman ASDP mempersyaratkan vaksin itu untuk pembelian tiket, gitu Pak Blangkon? Iya, iya. Sehingga ini jadi satu hal yang bersinergi sebenarnya. Karena kita maunya mudik ini lancar. Gitu, jadi jangan lagi numpuk di sini gara-gara satu dua mobil nunggu vaksin, antriannya sampai tol nih. Gitu, kalau ya, bisa ya. Sudah vaksin semua kan tinggal plus gitu, enak banget. Terus, dok, stok vaksin booster, andaikan nanti mungkin ada saja yang belum tahu. Kan mudik diprediksi akan banyak lah mudik ini, membludak. Terus kesiapannya dok, kira-kira bagaimana? Wow, vaksin booster nggak usah takut. Kami yang pertama di backup oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan juga oleh Kementerian Kesehatan. Jadi titik-titik mudik ini pasti di backup vaksinnya oleh Kementerian Kesehatan. Yeah. Jadi nggak usah takut kurang, pasti ada. Yeah. Saya pasti nyari, gitu. Saya pasti akan mendapatkan itu untuk vaksin untuk masyarakat. Biar mudik ini sehat. Gila Pak Blanko? Ya, oke. Jadi gak usah khawatir sama dengan TV. Tapi ya tetap saran Dr. Longki, dari tempat asal berangkat sudah komplit. Iya Pak Blanko. Takutnya macet nanti keteter. Sekarang pemudik ketunda ya dok ya? Betul. Terus dok, nih yang berikutnya dok. Selain di Pelabuhan Merak, bakal ini gimana saja dilakukan pelayanan vaksinasi khususnya vaksin booster, mungkin sudah dijelaskan tadi. Dinyatakan lagi dok, sahabat lukasi biar jelas ya. Titiknya. Jadi kalau kami AKP Banten itu punya 5 wilayah. Jadi kantor induk ini di Cilegon bisa dilakukan vaksinasi. Lalu di wilayah kami ada wilayah Merak. Itu bisa dilakukan vaksinasi. Wilker Bojonegara, Wilker Anyer, Wilker Karangantu, Wilker Labuan, itu semua bisa melakukan vaksinasi. Dan gratis semua? Dan semua gratis. Jadi tinggal daftar, nanti dijadwalkan, lalu divaksinasi. Okay. Tinggal mau KTP aja, pokoknya KTP aja lah. KTP aja? Ya, okay. KTP, mau telepon biar bisa masuk di peduli lindungi. Iya, iya. Terus dok, pandangan dokter, animo dan antusiasme masyarakat seperti apa untuk melakukan vaksin untuk saat ini? Animo masyarakat, untuk booster, animo masyarakat luar biasa sebenarnya. Sangat tinggi sekali. Kemarin sebelum bulan puasa, dalam satu hari kita bisa memvaksin sampai 2.700 orang. 2.700? Satu orang. Iya. Satu tempat. Satu tempat, iya. 2.700. Ya, itu jadi luar biasa banget. Iya, iya. Nah, agak turun nih, bulan puasa. Gitu. Padahal tidak ada larangan untuk vaksinasi di bulan puasa. Iya. Jadi vaksinasi aja, daripada nanti repot di pas titik hari hanya mau mudik, ya sekarang-sekarang aja vaksinasi, gitu. Ya, saya dengar di pusat kota Cilegon juga mengadakan vaksinasi booster. Jadi sekarang pemerintah daerah pun melalui puskesmas dan titik-titik vaksinasi itu dibuat tempat-tempat vaksin, gitu. Dan itu semua gratis, mulai dari masyarakat, luar biasa sekali. Ya, ya sahabat dengan TV, artinya, nih dokter baru saya jelaskan. Di bulan puasa pun masih boleh lakukan vaksin, artinya udah nggak kurang-kurang lah untuk mempersiapkan ya, supaya terjadi kelancaran mudik ya. Hanya datang bawa KTP gratis. Iya. Ya, jangan nanti hari-harinya malah menunda perjalanan ya. Benar. Ya. Terus dok, ini kan anjuran presiden dok. Boleh mudik, yang penting syaratnya sudah vaksin 1 dan 2. dan 3 booster ya. Betul. Andaikan baru 1 dan 2 saja, tentunya masih kena antigen di pelabuhan. Betul. Bagaimana tentang antigen di pelabuhan? Apa titiknya masih kayak tahun yang lalu? Masih kayak tahun lalu. Titik-titiknya antigen? Antigen masih seperti tahun yang lalu. Jadi masih banyak
tempat-tempat antigen kayaknya semakin banyak nih malahan sekarang. Ternyata di jalan-jalan menuju ke pelabuhan juga banyak. Di tempat tinggal saudara juga pasti banyak untuk antigen. Jadi sekarang yang baru satu, cepet deh vaksin kedua. Yang udah dua kali, cepet kejar booster. Masih sempat gitu. Agar nanti kalau udah booster kan tidak perlu lagi pemeriksaan antigen. Betul. Gitu. Tapi kalau baru kedua, ya tidak bisa lagi disangkal bahwa yang kedua harus antigen. Gitu. Kalau satu kali, justru aturannya adalah harus PCR. Nah, ini yang jadi berat nih. Kalau yang sekarang baru satu kali, buru-buru deh cari yang kedua. Gitu. Titik-titik center-center vaksin bisa vaksinasi kedua. Gratis. Ya, gratis. Jadi masyarakat sekarang dikasih prioritas lah sama kita gitu ya, agar untuk segera melakukan vaksin kedua biar nggak perlu PCR. Kalau sampai di sini harus PCR, cari PCR di mana yang langsung jadi kan nggak ada. Benar ya sahabat kasih ini Pak Blakon perjelas nih, pokoknya yang mau mudik udah nggak kurang nih dari pihak kesehatan nih. Vaksin gratis dari dini, modal KTP datang gratis. Tapi kalau alasan Anda masih juga sibuk atau bagaimana, jelasnya kalau mudik nanti udah vaksin 1-2 bisa mudik, tapi harus kena antigen di pelabuhan ada. Nah, tapi Anda kan sudah booster, tambah jos. Nah, itu yang kami, yang kita harapkan juga dok ya. Betul. Yang kita harapkan udah booster, langsung jos. Jos deh pokoknya. Oke, dok terakhir dok. Pesan dan harapannya buat calon pemudik dok, silakan dok. Ya, sekali lagi sobat pemudik ya, jika sudah niat mudik, kuatkan juga persyaratannya. Persyaratannya adalah salah satunya adalah vaksinasi. Kejar sebisa mungkin untuk vaksin booster ya, karena kalau sudah vaksin booster Anda akan lebih mudah. Tapi kalau baru vaksin dua ya nggak apa-apa, periksa antigen dulu, persiapkan dari jauh-jauh hari atau dari jauh tempat misalkan. Jadi jangan di pelabuhan, kalau pelabuhan nanti resikonya macet misalkan di tempat Anda gitu, periksa antigennya. Kalau antigennya negatif berangkat, tapi kalau positif ya jangan dipaksain, kasihan akan menularkan kepada yang lain gitu. Nah kalau yang baru vaksin satu, sekarang kejar vaksin kedua gitu, jadi bisa antigen. Kalau harus PCR pertama mahal, yang kedua di pelabuhan Merak PCR pasti butuh waktu, nggak mungkin 1 jam keluar hasilnya, paling nggak butuh waktu 12 jam mau nginep di mana lagi, jadi susah gitu, susah sendiri gitu. Jadi tolong ini dipersiapkan dengan baik, jaga kondisi, tetap protokol kesehatan ya, protokol kesehatan tetap dijaga, pakai masker, rajin cuci tangan, dan sebisa mungkin jaga jarak. Tidak usah banyak ngomong dengan siapapun gitu ya, diminimalisir agar tidak terjadi penularan. Kami, KKP Banten akan mengawal mudik saudara agar bisa sehat. Kita menyediakan 3 posko kesehatan. Di samping itu, kita siapkan ada 5 ambulan yang mengawal. 5 ambulan. Dan di samping itu kita siapkan 4 ambulan motor. Jadi kalau memang sudah macet nih Pak Blakon, nanti motor kita akan keliling nih, keliling luar biasa. Nah, ini untuk masyarakat kita nih, melihat kalau ada kasus, nanti kita akan datangi, gitu. Nah, sehingga emergensi, kasus-kasus emergensi, kalau ditemukan bisa kita segera tangani untuk keselamatan para pemudik. Tapi ingat, jaga kesehatan itu yang paling utama, karena habis pelabuhan Merak kan masih jauh lagi ke sana. Gitu. Saya kira itu, sobat Lugas TV, tetap sehat, tetap semangat, mari hidup bersih dan sehat. Terima kasih dok, terima kasih. Terima kasih. Ya, sahabat Lugas TV, sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan Dr. Longki, KKP, Banten, Mas Jua. Semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua. Artinya, dari KKP Banten sudah sangat menyambut apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Boleh mudik, sing penting udah booster.
sudah dari dini hari disiapkan segalanya. Bahkan sudah dijelaskan tadi semua sarana prasarana. Artinya siap menyambut Pak Banten, siap menghadapi dalam persiapannya menghadapi mudik nanti yang diduga akan melonjak. Dan sahabat Tugas ini, pesan-pesan dokter pun mohon dilakukan lebih baik memang dari tempat Anda berada sudah bosan begitu, dok, ya? Betul. Oke. Jadi cepat atau lambatnya penyeberangan perjalanannya Anda kembali kepada Bapak dan Ibu sendiri calon pemudik. Sampai jumpa di session yang akan datang. Terima kasih.